Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wa taqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yut'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Malam benar-benar hadisi kitabullah wa barul hadji Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kula muhdathatin bid'atun wa kula bid'atin dalalatun wa kula dalalatin finnar. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahmatullah, sampai hadis ke-12 masih di dalam babnya, hadis yang bersumber dari dua sahabat yaitu Abdurrahman ya, dan juga dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang ada kondisi orang zaman dahulu. Kata Rasulullah, in tolako salah sunnah marin mimman kana qoblaku. Dulu, zaman dulu, kata Rasulullah, ada tiga orang bepergian atau sawah. Jadi zaman dulu ada tiga orang bepergian atau sawah. Awahumul mabit ila gharin fatakolum. Maka kemudian mereka bertiga di perjalanan itu kemalaman. Karena kemalaman, kemudian mereka masuk ke gua dan nginep di gua. Kalau zaman sekarang, kalau kemalaman hanya di hotel. Ini zaman dulu belum dibangun hotelnya, belum ada. Maka nginepnya di gua. Kalau sekarang yang nginep di gua itu lowok. Iya. Jadi zaman dulu pergi kemalaman, nginap, maka nginapnya di gua. Qadarullah, kata Rasulullah, man hadarat sokrotun minal jablah. Ketika mereka bertiga berada di dalam gua, itu tiba-tiba ada batu besar dari gunung berundung. Batu besar itu berundung. Fasadat alaihimul yudhar, dan batu gunung itu berhentinya persis di situ. Iya, dia nginep di dalam, udah makin besar batu gunung berhenti di depan pintu gua, nutup. Jadi mereka bertiga di dalam gua tidak bisa keluar. Ya, kalau sekarang sih minimal orang masuk kamar mandi di hotel ternyata terkunci dari luar. Ya, kan masih ringan, kalau sekarang dulu kan berat.
Iya, ada masuk kamar mandi kemudian kunci. Bukannya kunci ternyata dia itu nggak bisa bukanya. Nggak bisa bukanya, sama dengan kunci. Kemudian mereka bertiga mengadukan kepada Allah, innahu la yunjikum min hadhihi safrah illa an taqullaha bi sholihi a'malikum. Mereka bertiga mengucapkan antara satu pada yang lain, saling mengucapkan, hei temanku, yang satu bilang gitu, yang satu sudah bilang, hei temanku, kita ini tidak akan bisa keluar dari dua ini kecuali dengan pertolongan Allah, dan kita tidak akan mendapatkan pertolongan Allah kecuali dengan wasilah, dengan amal-amal soleh kita. Bahasanya itu piye ya wae dhewe, koyo iso metu kadangan waktu sakmene dhewe arep ngandelke apa. Yuk kita berdoa kepada Allah dan berwasilah tawasul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Dengan tawasul, dengan amal soleh yang kita lakukan, insya Allah Allah nanti memberikan pertolongan kepada kita untuk membuka pintu gua itu. Tidak ada jalan lain. Mau gimana? Dijongkel-jongkel bilang apa? Dia tidak bawa peralatan dan batunya besar. Mau telepon orang yang di luar, belum ada telepon pada saat itu. Ya udah, dia tidak telepon sama Allah, tak bisanya. WA juga belum juga. Iya. Hanya menghubungi Allah lewat amal solehnya. Maka pakola wa julun itu, maka kemudian mereka bertiga itu masing-masing bertawasul kepada Allah, memamerkan amal solehnya kepada Allah. Jadi amal soleh itu dipamerkan boleh, itu memamerkannya kepada Allah. Yang tidak boleh itu dipamerkan kepada sesama. Ini pasien itu sih. Mereka saling memamerkan amalnya kepada Allah. Pamer amal kepada Allah itu boleh. Yang tidak boleh itu pamer amal kepada sesama. Untuk apa pamer kepada sesama? Tidak bisa membalas. Maka ini mereka memamerkan namanya kepada Allah. Salah satu dari mereka begini, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaitani kabironi wa kuntulah abhibu qoblahuma ahlan wa lamalan wa namabi qolabu syajari yawman wa lamarok alaihima hatta nama wa halabtu lahuma hubung-hubungan, sholat jatuhuman na'ima ini wakali Tuhan mungi lohuman wakan albin kokoh lahuman ahlan wa malan walabistu warkodahu alayati antaliu istiqol lohuman hatta barokol fajru wasidiyatu yatabol lohuman inda kodami fastaikolo fasharibla gobu lohuman. Allahumma inkum tufa'atu dalika ibtigo awasika wafalis anna manah nuhihi min hadihi sohra manfa' roja syaitan layastati unang urusan ibu. Yang satu bilang, ya Allah, saya itu punya dua orang tua yang sudah entah, punya bapak, punya ibu yang sudah tua entah, setiap hari itu aku memerah susu kambing, setelah susu itu aku perah dan tempatnya ini penuh, maka aku berikan pada kedua orang tuaku. Aku tidak pernah memberikan kepada anakku, kepada istriku sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Suatu saat itu aku pergi ke hutan cari kayu bakar. Karena hutannya jauh, berusuk-usuk sampai rumah malam. Padahal aku biasa
mengajari orang tuaku. Maka ketika sampai rumah sudah gelap, aku segera memerah susu, segera akan aku beri minum, berikan kepada kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Karena belum makan malam, itu makan malamnya kan susu itu. Orang tuaku sudah tertidur lelap. Aku susah, aku nangis, kemudian aku nunggu di pinggir orang tuaku itu dan aku tidak berani membangunnya. Aku mengganggu kedua orang tuaku. Aku tunggu sampai dia bangun sendiri. Ternyata tidak bangun-bangun dan anakku itu geger karena juga apa namanya sudah kelaparan. Anakku sudah kelaparan minta susu itu. Dan aku tidak akan memberikan susu itu kepada anakku sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Maka bisiknya anakku itu membuat orang tuaku bangun. Kemudian susunya aku kasihkan kepada orang tuaku. Setelah orang tuaku kenyang, baru aku berikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, andai kata amalku ini oleh Panjenengan dianggap sebagai amal soleh, ya Allah, bukakanlah pintu kemuliaan, ya Allah. Andai kata amalku ini dianggap sebagai amal soleh, menurutmu, ya Allah, bukakanlah pintu kemuliaan ini, ya Allah, agar aku bisa keluar. Maka ternyata pintu gua itu terbuka sedikit. Kecolok terbuka sedikit, mungkin satu kilat atau setengah kilat. Karena terbukanya sedikit belum bisa keluar. Mereka bertiga belum bisa keluar. Satu saja keluar nggak bisa. Dua sekilat, sekilat nggak sedeng gitu ya. Nah itu ini. Tapi ini ternyata ampuh amal soleh. Di bukan tawasul itu bukti dan ampuh. Karena amalnya berhasil. Tapi amal soleh yang nomor satu itu belum tentu kita semua yang jadi bisa. Iya, dengan kalau ibu dengan yang maksudnya ibu bes, ibu dengan minta sama anak yang dengan kita juga udah. Nah, kita bisa, bukan siapa kita. Anak. Berarti bukan nomor satu ini pak. Ini keluar biasa berbeda berarti. Kita mau diceritain kayak gitu, tapi ini amalan sungguh berat. Dia mendahulukan ayah ibunya daripada anak dan istrinya. Jangankan anak ke apa ya? Istri minta, ibu minta daripada siapa? Padahal istri itu kan anak orang. Ibu anak orang juga. Istri itu kan anak orang. Keluar siapa hubungan di kata seperti kan jadi orang lain. Ya lah. Kalau ibu kan nggak bisa. Tapi ini nyata. Meskipun kalau masih tetap semuanya kasih itu tidak dosa. Asalkan tidak melantarkan bahwa mendahulukan istri mendahulukan anak secara pikir itu tidak dosa. Hanya memang secara adab yang tinggi ya amal kita belum begitu soleh sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW ini. Bahkan orang tua sudah tidur. Dia bawa air susu, anaknya pada nangis kakek nengeng, nggak kasih lanjut dulu, tunggu orang tuanya bangun, dan juga nggak dibangun, nggak apa paninya, aku sudah nangis, kita nggak ada, tapi kita tunggu aja, karena bisiknya anak-anak ini sehingga orang tua bangun, baru orang tua dikasihkan, sisanya baru dikasihkan anak istri, kemudian berdoa ya Allah, kalau amalku ini dianggap sebagai amal soleh. Itu gue dibukakan ya Allah. Geserlah batu ini ya Allah. Didorong bertiga, berut bergedak. Bukan satu ilan, itu amal soleh yang luar biasa. Yang kita, yang di sini termasuk saya dengan bisa jadi belum bisa melaksanakan. Saya punya teman satu. Sekian banyaknya itu saya baru punya teman satu yang selalu mendahulukan orang lain. Ada di satu orang, kalau saya sudah berdiri. Dia acara apapun, kalau ibunya minta ini itu sebenarnya juga dapat. Masya Allah, luar biasa, di surga dia. Ya, kita baru belajar gitu ya. Nah, Masya Allah, itu saya punya teman satu di Semarang.
Udah, udah pintunya itu terbuka sedikit dan belum bisa keluar. Maka yang main tadi kan satu, kan tiga orang, yang bertawasul kan baru satu, mengandalkan amalnya karena berdampingan pada dua orang tua, bahkan mendahulukan orang tua daripada anak dan istrinya. Waqala, dan yang satunya lagi juga bertawasul, Allahumma innahu kana li ibnatun, ya Allah, aku itu mempunyai saudara perempuan sepupu. Aku mempunyai saudara perempuan sepupu. Kana ahabban nasi ilayya, dan saudara perempuan sepupu itu mencintai aku. Kuntu uhibbuha, dan aku pun mencintainya. Ka'asyad di mayuhi berhijal wa'isa, dan cintanya sudah betul-betul memuncak. Saya mencintainya, dia mencintainya. Wa'alat Tuhan ala nafsiha, fantana'at minni, hatta alamat bihasa bin-Najirin. Akan tetapi, ketika aku mau, apa ya, akan melampiaskan cintaku kepada dia, maka dia tidak mau. Padahal aku mencintainya, dia mencintaiku. Ya bahasanya mungkin kalau sekarang, kalau mau mendekat aku ya harus dengan akad nikah, ya tidak boleh di luar nikah. Mungkin ada sesuatu yang menghalangi sehingga dia belum nikah. Saya juga ketika mempelajari ini, kok dia itu si lakinya itu mencintai perempuan anak pamannya itu, anak paman juga mencintai dia, tapi ketika mau jadi nikah tidak mau. Tapi memang saya masih mempunyai pertanyaan, kok enggak terjadi nikah, kenapa gitu ya? Mungkin ada sesuatu ya. Bahkan harta alamat biasa natun di sini wajahatni fa'auha isrina wa minatadina. Suatu saat dia itu kesulitan. Mungkin kalau zaman sekarang ya ditakil, benjol. Jadi dia kesulitan untuk jalan besar, dan aku memberinya dia 120 dinar. Aku memberikan dia 120 dinar. Akan tetapi Allah antukalnya baini wa baini nafsiha, ya. Tapi aku bilang, kamu boleh minta aku 120 dinar, tapi aku harus bisa menyentuh kamu. Bahasanya ya zina gitu. Saya, karena saya mencintai kamu, kamu pun mencintai saya. Saling cinta loh itu. Dan dia butuh uang dan kesempatan itu. Saya ada, uang 120 dinar ada. Tak kasih bukan hutang, tapi kamu harus melayani. Ini si laki-lakinya itu. Kemudian, kalau makoran itu bayar dari sampai teknya itu benar-benar itu. Kalau aku atuh bayarin sedainya, sehingga ketika aku jujur di antara dua kakinya, pelaksanaan perzinahan itu sudah dekat, sudah nyaris, sudah hampir. Tapi perempuan itu bilang, Ittaqillah, kan ya jarang-jarang, sudah hampir nyaris itu perempuan bilang, Ittaqillah, hei, saudara sepupuku laki-laki, takwalah kamu kepada Allah. Walatakum berkhotama illa bihaqi. Ya, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali memang sudah haknya. Bangsor Tuhan. Maka ketika aku dipesan, takutlah kepada Allah, aku terus pergi. Aku enggak jadi main sama saudara aku. Wahia ahabun nasila yang padahal dia orang yang paling aku cintai. Wataraku adalah ala di akhirat, dan 120 dinar yang saya kasih udah saya ridhokan, dan saya enggak jadi hubungan sama dia. Terus berdoa, ya Allah, in kuntu ba'du dzalika ridha wa sikat fa'rus anna ma'ahu, ya Allah, kalau itu dianggap sebagai amal solehku, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini agar aku bisa keluar. Wan marojat asok itu berlakukan abu melayu saat itu nak kurus dina. Kemudian pintu milik gua yang terbuka sedikit, mungkin satu hilang setengah jadinya, tapi mereka bertiga belum mampu keluar.
Ini amal soleh orang yang kedua ini sudah berat lah. Berat loh. Iya, berat. Gak punya kesempatan saya nyari-nyari gitu ya. Kesempatan nanti pengeku, fakotaku, benerin Zahidah. Dia sudah duduk di antara dua kakinya tuh. Kan gak bisa dibayangkan loh ya. Tapi dengan pesannya jasad inta ilah mandi baru sekarang orang lupus mau mandi baru batin iya tapi dia dengan pesan kita ilah ini membuka jalan tadi oh berarti tidak boleh ini berarti maksiat meskipun aku sudah bayar 120 dinar itu mungkin lebih daripada 120 dinar sekarang 120 dinar tapi dia rela pergi tinggalkan saudara sembuhnya itu dan kemudian uangnya tidak diminta maka kemudian bilang sama Allah ya Allah kalau ini amal soleh yang mungkin juga berat ya Allah aku meninggalkan itu juga berat ya Allah berkalah pintu gua itu ternyata pintu guanya bisa terbuka walaupun mereka berdekat belum bisa keluar karena belum terbuka lebar tapi terbukanya hanya mungkin 1.5 atau 2 bulan sehingga orang itu belum bisa keluar ini amal soleh yang berat juga nomor 1 berat nomor 2 berat bagi ya nomor 2 ini berat banget Masya Allah kemudian karena belum bisa keluar kan yang ketiga wakola salis ini yang ketiga ini sudah berat lagi wakola salis yang ketiga ngomong Allahumma ya Allah istajartu ujrona wa aqaituhum najrohum wa rasulil wahid ya Rasul saya itu punya banyak karyawan setiap akhir bulan karyawan itu sudah saya gaji semua tiba-tiba ada satu karyawan itu gak masuk yang lain mungkin hari Sabtu banyak gajian masuk satu saja gak masuk ya Allah taruh kalau dia gua dahaga dia pergi tak mana dan ternyata apa namanya resen keluar tidak pamit dia lupa sama itu ajrohu kata asbab minul amwal maka gajinya si dia ini saya kembang biarkan misalnya gajinya berapa satu bulan terus sekarang punya karyawan gajinya berapa Mas Rizky kalau punya karyawannya satu bulan misalnya UMR 3 juta uangnya pergi maka uang 3 juta ini kata ini ya aku kebagiankan ya kemudian aku berikan kambingnya mana banyak sebagian tak jual berikan sapinya mana sebagian lagi tak berikan unta-untanya mana sehingga kambing, sapi, unta itu penuh sebetul iya penuh sebetul itu dari uang tiga juta uang karyawan tadi wakola ya Abdullah nakti ilaiya ajri tiba-tiba suatu saat si karyawan itu tadi datang pulang, mana gajiku? Itu ayo saya mau ambil gaji ini maka kemudian aku mengatakan kutu mantaromin ajrika itu loh kambing, sapi terus kontak ini gajianmu semua itu maka si laki-laki itu bilang ya laki-laki itu bilang ya Abdullah atas takzibi kamu itu jangan menghina aku tau masa aku hanya gajian satu bulan kok sapi kambing kontak sebelum gajiku ya jangan ngajak kok ya gitu takutmu bahkan aku yang ngomong atas takzibi enggak mengejek memang gajianmu aku kembang biarkan jadi banyak itu kemudian ternyata si karyawan yang datang lagi panako lalu kuduhu pas takohu malam yadur minggu syaitan si karyawan itu kan sudah dibilang gajiannya semua kambing, unta, sapi, juga dulu diambil semua enggak disisakan sedikit pun satu saja enggak ada yang disisakan ambil semua dan aku sudah gak iman-iman gitu kata si pemiliknya kemudian dia bilang ya Allah in kuntu fa'al udhari kata kita apa sikap fa'us anna manan kufihi
Kalau ini sebagai amal solehku ya Allah yang diterima, bukakanlah pintu gua ini. Man majarati sohrah maharju yang disumbun. Kemudian pintu gua terbuka dan mereka bertiga keluar bersama-sama. Yang ketiga ini sudah berat. Ya, berat loh. Ya, misalnya kita punya karyawan kan, jatah bayaran mau dari setahun teko. Ya kira bayar pun di jawabnya setahun yang mengamuk dia nanti tidak terlalu pamit orang yang ini bayaran mereka lebih tapi kalau toh dikasihkan mesti nilai bayaran tahun yang lalu itu kan itu toh ini dikembang biakan sangat besar dan semuanya dikasihkan tanpa ada sisa sama sekali itu sudah suatu amalan yang berat. Maka tiga-tiganya ini amal soleh yang luar biasa yang di dunianya saya nyata untuk menjadikan sebuah tawasul di dunia untuk menjadikan sebuah wasilah kesulitan dia ke kesukaran dia ujian dan cobaan dia masuk ke dalam gua bertawasul dengan amal solehnya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urusan bisa di akhirat insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Maka dianjurkan kita memperbanyak amal soleh. Kemudian ketika kita punya kesulitan, boleh kita bertawasul dengan amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh bukan amal soleh orang lain. Ini masing-masing amal soleh sendiri-sendiri loh. Tidak ada yang mengatakan ya Allah, aku juga dengan tawasul dengan amal temanku ya Allah yang tadi itu, ya dia. Patuh terhadap orang-orang itu saya yang dibrong itu ya Allah aku yang dibrong, saya tidak ada maka tidak ada tawasul dengan amal soleh orang lain tidak ya Allah, bapakku kiai ya Allah, bapakku wali ya Allah tidak bisa, bapakku ya, kamu yang lho mana namanya jadi amal soleh masing-masing apalagi temanku ya Allah, temanku itu usaha duitnya banyak ya Allah, temanku kamu nggak kerja ya, nggak akan punya ngasih gitu ya. Jadi kita tawasul dengan amal soleh kita masing-masing. Kemarin kita berbanyak amal soleh itu dengan amal bagus, amal soleh, maka Allah akan mengabulkan doanya, akan memberikan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insya Allah. Baik dan hadisnya, insya Allah minggu yang akan datang semoga tidak ada. Sekian, semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.